Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari beberapa unsur. Oke, langsung saja kita jawab. Pertama, untuk Pb, 82207, maka nomor atomnya sama dengan 82 dan nomor massanya 207. Kita tentukan nomor atom dan nomor massanya dulu. Kemudian PO 84210, maka nomor atomnya 84 dan nomor massanya 210. Kemudian untuk Ra 88226, maka nomor atomnya 88 dan nomor massanya 226. Kemudian sekarang kita tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron masing-masing unsur. Nah, pertama untuk Pb, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atomnya, jadi sama dengan 82. Kemudian neutron, neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom, sama dengan 207 dikurangi 82 sama dengan 125. Kemudian PO, nomor atomnya berapa tadi? 84 ya, jadi protonnya sama dengan elektron sama dengan 84. Kemudian neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom sama dengan 210 dikurangi 84 sama dengan 126. Kemudian Ra, proton sama dengan elektron sama dengan nomor atomnya 88. Kemudian neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom sama dengan 226 dikurangi 88 sama dengan 138. Nah, ini adalah jumlah proton, elektron, dan neutron masing-masing unsur di atas.